Syedara Lun, buntut kasus Rafael Alun Trisambodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta klub atau komunitas motor gede atau moge yang beranggotakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dibubarkan. Instruksi ini dikeluarkan Sri Mulyani seusai klub bernama Blasting Rich Dirt DJP terungkap ke publik pada Minggu 26 Februari 2023. Blasting Rich Dirt DJP sendiri terungkap seusai foto Dirjen Pajak Surya Utomo yang sedang mengendarai moge beredar luas di media sosial. Dilansir Tribunnews.com melalui akun Instagram resmi Sri Mulyani, @smindrawati, ia menginstruksikan beberapa hal terkait klub motor tersebut. Pertama, Sri Mulyani meminta kepada Dirjen Pajak untuk menjelaskan dan menyampaikan kepada masyarakat mengenai jumlah harta kekayaan Dirjen Pajak. Sekaligus menjelaskan pula dari mana sumber kekayaan tersebut diperoleh seperti yang dilaporkan pada LHKPN. Kemudian yang kedua, Sri Mulyani juga meminta agar klub Blasting Rich Dirt DJP dibubarkan. Pasalnya hobi dan gaya hidup mengendarai moge menimbulkan persepsi negatif masyarakat. Selain itu, mengendarai dan memamerkan moge bagi pejabat atau pegawai pajak dan Kementerian Keuangan juga telah melanggar azas kepatutan dan kepantasan publik. Namun di sisi lain, rupanya Sri Mulyani juga memiliki moge, yakni Honda Rebel 500 lansiran tahun 2019. Hal ini tercatat dalam laporan kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN.